El baca lagi. Kita sambung di bab ke-6 tentang matahari. Mitos-mitos matahari. Matahari sedemikian terang, sedemikian menghibur di iklim yang dingin, sedemikian kejam memanggang di iklim yang panas. Sehingga tak heran banyak bangsa yang memujanya sebagai dewa. Pemujaan matahari seringkali dilangsungkan bersama-sama pemujaan bulan. Matahari dan bulan kerap dianggap sebagai berjenis kelamin berbeda. Suku Tif dari Nigeria dan bagian lain Afrika Barat percaya bahwa matahari adalah putra dewa agung mereka, yaitu Awondo. Sementara bulan adalah putrinya. Suku Barose dari Afrika Tenggara beranggapan matahari adalah suami bulan, bukan saudara lelakinya. Mitos-mitos seringkali memperlakukan matahari sebagai laki-laki dan bulan sebagai perempuan. Namun, bisa juga sebaliknya. Dalam agama Shinto di Jepang, matahari adalah Dewi Amaterasu, sementara bulan adalah saudara laki-lakinya, Tsukuyomi. Peradaban-peradaban akbar yang berkembang di Amerika Selatan dan Tengah sebelum orang-orang Spanyol tiba pada abad ke-16 memuja matahari. Bangsa Inka di Andes percaya bahwa matahari dan bulan merupakan nenek moyang mereka. Bangsa Aztec di Meksiko memiliki banyak dewa yang sama dengan peradaban-peradaban yang lebih tua. Di wilayah tersebut, misalnya bangsa Maya. Beberapa dewa mereka berhubungan dengan matahari, atau dalam beberapa kasus merupakan matahari itu sendiri. Mitos dalam tanda kutip 5 matahari. Aztec menyatakan bahwa ada 4 dunia sebelum yang sekarang, masing-masing dengan mataharinya sendiri. Keempat dunia itu lebih dulu hancur secara berganti akibat bencana yang sering direkayasa oleh para dewa. Matahari pertama adalah dewa yang disebut Tezcalipoca Hitam, bertarung dengan saudara lelakinya Quetzalcoatl yang menghantam dengan gada sampai terjatuh dari langit. Setelah masa kegelapan tanpa matahari, Quetzalcoatl menjadi matahari kedua. Saat murka, Tezcalipoca mengubah semua manusia menjadi monyet, dan semua monyet itu ditiup pergi oleh Quetzalcoatl yang lantas pensiun dari posisi matahari kedua. Dewa Lalok lalu menjadi matahari ketiga. Kesal karena Tezcalipoca membawa istrinya, Lalok merajuk dan menolak mengizinkan hujan turun sehingga terjadi kekeringan parah. Manusia memohon-mohon agar diberi hujan dan Lalok menjadi sedemikian muak dengan permintaan mengiba mereka sehingga dia turunkan saja hujan api. Hujan api membakar dunia dan para dewa harus mulai dari awal. Matahari keempat adalah istri baru Lalok, Kal Siulik. Awalnya dia bekerja dengan baik, namun kemudian Tezcalipoca membuatnya sedemikian kecewa sehingga dia menangis, mencucurkan air mata darah selama 52 tahun tanpa henti. Air matanya menenggelamkan dunia sepenuhnya, dan lagi-lagi para dewa harus mulai lagi dari nol. Aneh tidak sih? Ngomong-ngomong, betapa persisnya rincian-rincian kecil yang disebutkan dalam mitos. Bagaimana ceritanya bangsa Aztec memutuskan bahwa Kal Siulik menangis selama 52 tahun, bukan 51 atau 53? Matahari kelima,
yang dipercaya orang-orang Aztec sebagai yang saat ini masih kita lihat di langit adalah dewa Tonati, terkadang dikenal sebagai Huslipok. Ibunya, Koalik, melahirkannya setelah tanpa sengaja hamil akibat seberkas bulu burung. Itu mungkin terdengar aneh, namun hal-hal semacam itu terdengar normal bagi orang-orang yang dibesarkan dengan mitos-mitos tradisional. Keempat ratus putra Koalik sedemikian marah sewaktu mengetahui bahwa ibu mereka hamil, sehingga mereka berusaha memenggalnya. Tapi pada saat genting dia melahirkan Huslipok, putranya itu terlahir bersenjata lengkap dan tidak membuang-buang waktu membunuh ke 400 saudara tirinya, kecuali beberapa yang melarikan diri ke bagian selatan. Huslipok lantas menjalankan tugas sebagai matahari kelima. Bangsa Aztec percaya mereka harus mengorbankan manusia untuk menyenangkan hati dewa matahari. Kalau tidak, dia tak akan terbit dari timur setiap pagi. Tampaknya tidak terpikir oleh mereka untuk mencoba-coba tidak mempersembahkan kurban, sekadar mencari tahu apakah matahari tetap terbit atau tidak bila tak diberi kurban. Pengorbanan itu sendiri terkenal sadis. Pada ujung masa kejayaan Aztec, ketika orang Spanyol tiba, kultus pemujaan matahari memuncak dengan klimaks berdarah-darah. Diperkirakan antara 20.000 sampai 80.000 manusia dikurbankan untuk pentahbisan ulang Kuil Agung Tenochtitlan pada tahun 1487. Berbagai pemberian bisa dipersembahkan untuk menyenangkan hati sang dewa matahari. Namun yang dia paling sukai adalah darah manusia dan jantung manusia yang masih berdetak. Salah satu tujuan utama perang adalah mengumpulkan banyak tawanan untuk dikurbankan, biasanya dengan mencerabut jantung-jantung mereka. Upacaranya biasa berlangsung di tempat tinggi, misalnya di puncak salah satu piramida mengagumkan yang membuat bangsa Aztec, Maya, dan Inca ternama. Empat pendeta memegangi korban di atas altar, sementara pendeta kelima menghunus pisau. Dia bekerja secepat mungkin mengeluarkan jantung korban sehingga masih berdetak ketika diangkat ke arah matahari. Sementara itu, jenazah yang berdarah-darah dan tak lagi berjantung digulirkan menuruni lereng bukit atau piramida sampai ke dasar, untuk diambil oleh orang-orang tua dan kemudian dipotong-potong, seringkali untuk dimakan dalam ritual santapan. Kita juga mengasosiasikan piramida dengan satu lagi peradaban kuno, yaitu peradaban Mesir. Orang-orang Mesir kuno juga merupakan pemuja matahari. Salah satu dewa tertinggi mereka adalah Dewa Ra. Salah satu legenda Mesir menganggap lengkungan langit sebagai tubuh Dewi Nut yang melengkung di atas bumi. Setiap malam, sang dewi menelan matahari dan kemudian di pagi berikutnya melahirkannya lagi. Dalam mitos-mitos lain, matahari bukanlah dewa melainkan salah satu ciptaan ilahi paling awal. Berbagai bangsa termasuk orang-orang Yunani kuno dan Norse memiliki legenda tentang matahari sebagai kereta yang dihela melintasi langit. Dewa matahari Yunani disebut Helios, dan dari namanya lah tercipta berbagai istilah sains yang berkaitan dengan matahari. Dalam kisah penciptaan suku Ibrani di gurun Timur Tengah, ilah suku mereka YHWH menciptakan terang pada hari pertama dari 6 hari penciptaan. Namun kemudian secara mengejutkan, dia baru menciptakan matahari pada hari keempat. Dalam tanda kutip, maka Allah menciptakan kedua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil
untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Pertanyaannya, dari mana datangnya terang pada hari pertama sebelum ada matahari dan bintang? Tak diceritakan kepada kita. Saatnya beralih ke kenyataan dan sifat sejati matahari. Seperti yang diketahui dari bukti-bukti sains. Bersambung ke subbab fakta-fakta, sebenarnya apa itu matahari? Sekian.